channel. Jadi di video kali ini aku bakal makan nasi pecel. Ini nasi pecelnya aku belinya di Bujoyo Pandegiling. Terus ini aku pesennya yang nasi pecel empal. Itu isinya ada peyek, terus habis gitu ada empal, sama ada sayurnya tuh cuman ada kecambah doang. Terus ini aku pakai telur asin. Telur asinnya itu aku pakai dari rumah, bukan beli di sana. Terus ini bumbu pecelnya. Bumbu pecelnya pekat, hitam pekat gitu. Jadi aku tuh udah coba di mana-mana nasi pecel di Surabaya. Kayak dari pecel ambulans yang terkenal di Surabaya, yang paling terkenal di Surabaya kan pecel ambulans. Itu aku coba di sana. Menurutku ini yang paling enak. Kalau makan nasi pecel itu harus pakai telur asin. Kalau nggak ada telur asin kurang enak. Selamat makan. Ini tuh bukanya tuh pagi. Jadi kalau misalnya mau beli ini tuh harus pagi-pagi. Kalau misalnya udah jam 7 atau jam 8 gitu tuh biasanya udah nggak ada. Jadi aku tadi pagi beli jam 6. Aku sudah coba banyak banget nasi pecel di Surabaya. Dan yang paling cocok dengan lidahku ya cuman ini dong. Ini bumbunya tuh pedes. Ya dong. Bumbunya pekat. Enak banget. Mm.
Kalau empalnya itu nggak selembut yang kayak lembut banget itu enggak. Tunggu ya, coba. Oh. Enak banget sumpah. Karena ini masih pagi, aku nggak bisa makan banyak-banyak, jadi aku nggak habisin nasinya. Pasti kalian harus coba. Kalau kalian pecinta pecel, harus coba ini. Ini tuh enak banget. Dingin loh sama nasi. Nasinya banyak banget. Tadi itu aku mau makan siang, tapi karena aku takut sayurnya bau, jadi aku makannya ini baru jam 8. Baru jam 8. Jam makanku biasanya jam 10. Tapi ini karena aku takut sayurnya bau, makanya aku makannya sekarang. Enak banget sumpah, kalian harus coba. Okay guys, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, thank you for watching.